sakit ni. Alah, tak nak. Itulah orang kata suruh pergi jumpa tabib, doktor, dukun semua tak nak. Siap saudara tak ada kerja manis ke? Sakit malaria ke macam mana? Susah lah macam ni. Doktor-doktor sampah terkena gigit semut. Ha, semua pasal tu lah ni. Malas lah nak cakap. Orang baru minta tolong panjang pula cerita dia. Ni nak tolong ke tanya ni tolong ah. Saya mengucap lah. Ha. Ash, okay, Ash. Tolong. Aduh, sakit tangan ni. Cakap. Siapa lagi saya nak minta tolong? Ya, tahu. Cakap bagaimana sakit nak tolong kan ni? Yalah, bahagian dia mengata-kata sakit ni sebenarnya. Alamak. Tapi awak tu tak payah nak cerita. Ha? Satu kampung ni semua, siapa yang tak kenal anak Pak Min? Ha? Dia aku pancut tu. Well. Jadi bagi tahu mana tang mana saya nak pancut. Tak sini. Ha. Whoa, I got the power. Betul lah. Sebenarnya kan Orpa pun tersayang dekat Nadia. Tersayang juga. Betul lah. Bolehlah main tepuk-tepuk tangan balik. Boleh. Tuk. Alamak. Sekejap. Apa? Dah 12 suku dah ni. Apa? Ni banyak sampah yang nak kena cari ni. Nak kena angkut sampah lagi. Tak apa nanti. You wait forever. Nanti I datang balik. Okey? Okey. Atas titi tutu. Aduh, baunya. Melantong-lantong baunya ni. Kalau bau macam ini, mesti Orpa ni bau sampah. Orang sampah tu masuk sini ni. Baunya ni aku dah tahu sangat dah. Kenapalah bau busuk betul? Kalau tadi bau busuk, ini wangi nih. Tengok orangnya handsome, gagah perkasa, badannya ketul-ketul. Duitnya banyak, nasib baik lah. Pakainya kereta apa tadi? BMW. Banyak makan wang. Ya. Yeah. Tengok, kalau nak cari menantu macam gini. Aku bau nak baik-baik demam, bau nak dedor-dedor. Bau tadi dah sakit balik dah. Ini si budak sampah ni baru masuk sini ya? Budak Orpah tu bau belah aja. Bah, menyampah. Betul lah kena apanya. Baunya tu lekat. Hei, pahit. Pak Min sehat, Pak Min. Ambil lembutnya. Amboi. Nampak ni? Kau ni bubudi bahasa betul. Cuba ulang lagi. Pak Min sehat, Pak Min. Alah. Jatuh cinta pula aku. Nih, badan aku ni bau nak baik demam. Kalau tidak ngegeng-ngegeng ngetok-ngetok. 4 kali batuk pun tak jalan lagi. Bukan jalan apa, jalan. Oh, jalan depan. Bukan arwahnya tu. Tapi nasib baiklah anak aku Nadia tu balik negeri Cina. Dia belajarnya aku pancut. Aku pancut. Dia cocoknya terus segar aku. Sekali cocok. Wah, dahsyat betul dia. Tak ada modal-modal apa. Aku cakap dengan dia, kau jangan selalu cocok, Wak. Nyampahlah. Dia tu bodek dia tu. Dia sekali dicocok aku punya pinggang tu. Tenaga muda datang. Setakat ni bila aku dah sehat ni tongkat ni perap aja. Perap je? Saja je aku bawa. Saja? Baju-baju ni semua ni orang kata bukan demam. Kalau setakat nak ajak lomba lari, bukan dekat stadium tak main. Boleh drum. Sekatu, buat apa? Aku pergi Batu 3 sana. Racing kereta tu? Kiri kanan kereta, bung. Aku selamba aja. Ambil tempat. Brum, lampu merah, hijau. Hijau je aku lari dulu. Dia tinggal, asyik perah minyak, brum. Kadang-kadang masa aku nak kona, laga-laga dia nyeset mirror. Tinggal. Berapi-rapi asap. Asap tu tu. Berapi-rapi asap. Tinggal asap aja lah. Sudahnya dia terbakar. Aku dituduh membunuh tanpa niat. Salah aku ke? Tak cerita pasal Nadia ni, saya ada hati dengan dia ni, yeah. Pak Min sebenarnya. Saya memang dah lama dah suka kat dia. Ya? Yeah. Dengan muka pun tahu. Tapi dia tu lah. Apa? Itulah dia. Apa? Bila saya tegur elok-elok, bagi salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam! Dia jawab? Dia jawab tapi dia tengking. Dah makan belum? Dah! Tiap kali macam tu. Agaknya jadi, dia salah cocok urat. Agaknya lah. Bila saya cakap, marah ke tak ni? Tak! Tapi macam mana? Tak marah pun bunyi marah. Saya kecil hati tu. Allah, engkau macam ni budi-budi perkasa. Kecil hati. Badannya besar, hatinya kecil. Alah, jiwa-jiwa juga. Ada bunga kat dalam. Pak Min tahu ni semua sebab apa ni? Sebab si Orpa tu lah. Budak sampah tu. Budak sampah yang busuk sangat tu.
Dia bercinta dengan budak sampah? Ya, Pak Min. Alah menyampah dengan aku. Aku pun. Ini Pak Min tahu tak? Kalau tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada apa? Ha. Kalau tak ada angin, pokok tak goyang. Oh, ha. Kalau tak ada duit banyak, orang tak pergi shopping, Pak Min. Kalau macam gitu, kau jangan nakut-nakutkan aku. Memang betul dia bercinta dengan si Orpah tu. Betul. Kalau itu musuh yang sama lah kita. Sama. Ha. Aku menyampah betul dengan budak Orpah tu. Belum sampai lagi setengah batu dah bau dah. Macam mana aku nak hidup serumah? Satu kampung ni busuk ni pasal dia ni. Aduh, hai, jangan bagi lama-lama dengan dia. Kita mesti pisahkan Orpah dengan pisahkan anak aku. Betul, kita pisahkan kita dia. Kita cerai. Cik, saya ada masalah besok hidup dengan mati ni. Ya, apa dia? Pasal anak dara saya ni. Dia bawa balik daripada belajar aku pancut. Eh, nah, saya tak boleh masuk campur ini. Umur orang ni tak boleh masuk campur. Ini masalah kenteraman awam. Jadi, aku panca. Jadi, dia ni... Eh, dah, tak boleh masuk campur. Encik, kan saya sama lari daripada tugas. Lari daripada sama dia. Bawa sini. Encik pegang ni pula. Jangan main-main. Cik, nanti dia. Belum sama lagi. Orpah ni budak yang pungut sampah tu. Uh-huh. Yang belum datang setengah batu dah bau melantung bau dia tu. Uh-huh. Dia tu ganggu anak saya. Anak cicit ni masalah. Eh, dia mengganggu ketenteraman awam. Bukan dia kutip sampah aja. Dia kutip dengan anak-anak saya sekali. Sis! Saya patutlah macam-macam anak yang hilang di sini. Betul. Anak ikan, anak telinga, anak tekak. Semua ni hilang. Nenek. Kuka je dia. Nenek, cik, dia dah berapat lagi. Nenek, cik. Cik, sebenarnya masalah... Assalamualaikum. Siapa polis? Ya, lupa. Jangan cik pegang tongkat saya buat apa. Patut. Ni kang dua-dua kena ni kang. Saya ulang balik ya. Orpah orang kutip sampah. Dia kutip anak dara saya sekali. Dia kutip anak dara saya sekali. Ya. Alamak, tapi masalah kes macam ni memang tuan saya tak boleh tolong. Ai, senang macam gini tak boleh tolong? Dia marah saya balik. Pasal apa? Sebab dia tahu saya tak kahwin lagi. Awak marah dia balik? Macam mana nak marah? Memang patut dia marah saya sebab saya mengaku saya tak kahwin lagi tapi saya ada anak dara. Itulah anak saya, anak Pak Amir. Yelah, dah saya tulis sini anak saya, anak dara. Nak tulis apa lagi? Dalam kurungan anak saya. Apa bodoh saya dengan Encik? Bukan anak Encik. 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 Bukan anak Encik. Anak dia. Ha? Bukan anak Encik. Tapi anak dia. Anak saya. Anak awak. Ha. Anak saya dengan bini saya dapat anak saya. Ha. Bukan anak Encik. Anak dia. Saya. Saya confused lah. Confused lah. Saya balik dululah. Encik. Hai. Datang jalan kaki balik naik motor. Pencuri. Encik. Dia. Ni tunangan dia ni. Okey, okey. Bawa saya faham. Yeah. Anak kepada pelapor melaporkan anak dia. Yeah. Mungkin tulis situ. Tunang Jasin, tunang Jackson. Tunang Jasin. Dulu Jackson. Masa dia miskin, bila dah kaya, Jackson. Oh, dulu. Miskin, Jasin. Kaya. Kaya. Jackson. Jackson. Kalau dia mati, adalah Jackson tu nya. Kalau dia mati. Tunang. Ya. Dah jadi tunang. Tunang lah. Bolehlah tu. Bolehlah cik. Bolehlah cik kan? Boleh, ya. Tunang. Kalau kita kata, kalau kita kata-kata tunang pun boleh tak salah kan? Walaupun dia tak tunang. Alah cik cinta je. Boleh. Tunang. Bos cik kan tahu. Cik. Cik. Lah sawan pula dah sawan. Aduh. Aku kata dia ni sawan ni. Cik. Saya tak boleh. Kalau ada orang gigit mata kat saya menjadi di sini. Ya Allah. Saya janji cik. Yeah. Saya janji saya takkan kejap lagi. Cik. Ya. Ni cik. Cik. Saya nak tanya cik ni. Apalah dosa cik kat dunia dapat balasan ni? Begini ceritanya dulu. Ini mesti ni. Ada ceritanya. Saya suka mandang rendah pada orang. Tengok. Alamak. Tengok. Mana pakcik tadi? Tak. Baik, kita rapuh balik. Sama-sama. Saya tak boleh lama ni. Ya, saya pun tak boleh lama kat sini. Ya. Jasin kaya bertunang dengan anak pakcik miskin. Jackson kaya, Jasin miskin. Alah! Budak tadi kau pun boleh lah, Encik. Jason kaya. Jasin kaya. Jackson miskin. Aku dah sepatutnya. Macam ni pakcik, biar saya betulkan. Budak tadi kau pun tahulah. Ya. Jasin miskin. Jackson kaya. Bertunang dengan anak orang miskin. Aduh, kau suka hati Encik lah. Yalah, itulah kisaran Encik. Okey. Jadi dah penuh laporan saya ni, senanglah saya nak buat siasatan tentang Orpah yang mengganggu ketenteraman ni. Saya bercakap dengan Encik macam saya dah ada ke penjara pula dah rasa. Saya.
Saya? Short hand ke long hand? Long. Long? Long. Eh, malu kat long hand. Yang saya short hand. Short hand, tak apa, tak apa. Ambil kau. Cuba Encik tengok mana yang jantan, mana yang betina. Mana ujungnya, mana pangkalnya? Pek. Ya. Mana ujungnya, mana pangkalnya? Ya. See you again, tulis. Apa see tu? See you. Apa Encik mencari ni? Saya tuliskan. Tak payahlah. Sibuk je. Dia. Baca lah, saya tak tahu. Eh, marah. Tak nampak. Biasa teruk sangat. Kutuk aku tak pilih stage security lah. Oh, patutlah. Mana sampah. Ni. Sampah. Ni sampah. Sampah. Ni. Ha. Ni. Eh, sampah kan, Pak? Sampah tu bergeraklah. Ni. Sampah. Ni. Sampah bergeraklah. Demi cinta saya pada alam flora. Ya. Akan saya kutip semua alam sampah. Alam fiona. Alam fiona. Ya, saya kutip sampah. 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 Ni sampah. Ini lagi besar sampah, Irfan. Tak peduli. Ya Allah. Apa tak payahlah bawa-bawa benda ni. Diorang peduli awak je ni. Oh. Akhirnya. Dia tahu kita buli dia. Dia mentah-mentah saya hanya pengutip sampah. Diorang ketawakan saya. Ketawakan lagi. Pengutip sampah menyampah aku. Sampah ni Orpah lantaklah. Biar dia macam tu. Tak apa. Nanti saya letak sini sembot. Dilara menyampah di sini. Korang gelak-gelakkan saya. Tak apa. Sekarang korang gelaklah puas-puas. Ha? Sekarang ni aku angkat sampah. Satu hari nanti aku akan buka pusat recycle sampah yang paling besar siap ada live band tu. Ada karaoke? Ada karaoke. Lagu ram-ram semua ada. Oh lama. Nak setting lagu macam mana? Nak tulis-tulis lambat. Tak kisah. Tekan je. Tekan komputer. Live band ada lambat. Ada. LRG dia? Ada tu. Pasti tu. Wajib. Time tu aku pula akan ketawakan korang. Ha. Orang kalau miskin ketawa pun miskin. Hey, orang kaya ketawa. Ketawa macam tak berapa nak ketawa je. Sekarang saya dah hilang sabar. Saya nak amuk. Yeah. Tinggi-tinggi ke lava bali. Cik tengok dia. Dia menghina saya. Kelapa bali lagi tinggi. Dia hina lagi. Awak ni Orpah. Awak nak tahu tak awak sekarang dalam masalah? Mereka telah buat laporan kepada saya yang mana awak telah membuat gangguan di sini. Saya cuma ganggu sampah aje. Ganggu sampah? Tipu. CCTV ada. Saya nampak CCTV ada di situ. Laporan telah dibuat kepada saya yang mana awak telah membuat mengganggu ketenteraman awam satu. Kemudian awak pula telah mengganggu tunangan orang. Dan yang kali ketiga pula yang buat saya sendiri pun tak tahan. Awak sampai hati awak kata tinggi lagi kelapa bali daripada pakcik ni. Menghina tu, menghina. Tidak, Tuan. Yang ada masalah ni. Saya tak bertunang dengan siapa-siapa. Kau pun sama. Perempuan jenis apa kau ni? Tunang kau sendiri, kau kata orang lain. Kau tak. Bila masa saya bertunang dengan dia? Bukan. Nasib baik aku tak tunang dengan kau. Bukan dia. Dia. Cik, tunang dia. Saya tak bertunang dengan dia lah. Tak mengaku juga tu. Tak baik, Dik. Kenduri dah dibuat-buat bertunang apa semua. Tiba-tiba tak, kau tak mengaku. Pak, bagi tahu dia, Pak. Oh, tak bertunang dengan dia. Kau tak mengaku lagi. Kau nak kena sebat dengan saya. Kau akan pergi pun kena mengaku. Alah, Pak. Sama saya tak bertunang dengan dia, Cik. Saya tak kira. Sekarang saya nak AMUK. Yeah, Amah. Tinggi-tinggi. Lagu lain tak boleh. Saya tak kira. Saya nak serang dia juga. Saya serang ni. Silakan. Saya kalau serang memang 4-3-3. 4-3-3. Cik, tengok. Tengok. Saya geram dengan dia. Dia pandang hina pada saya. Dia ingat saya kutip sampah. Saya ni sampah masyarakat ke? Saya tak kira. Sekarang aku akan bunuh kau. Bukan sampah masyarakat ke?
Tak ada aku. Oh, ingatkan sampah. Ayat tu jaga. Sebab kat aku akan bunuh, kau akan terbunuh nanti. Nampak. Kalau marah, jangan marah dekat seorang. Pada orang lain pun kena marah juga. Ya. Yang ini tak apa, yang tua nanti dulu. Ni, saya tak kira. Saya marah sangat dengan ini. Saya nak bawa dia. Saya nak buang sampah. Saya nak recycle dia. Cik, depan mata Encik lagi dia ada buat macam gini, Cik. Tangkap dia, Cik. Kalau kat belakang mata Encik, saya tak tahu dia buat apa, Encik. Saya geram, saya tak kira. Ni. Dengan lelaki pun dia geram, Cik. Tangkap aja. Saya tak kira, Cik. Sini. Apa yang kau cukup penting. Aku tu gendik. Nampak yang kayu. Tak boleh kena. Tak tahu. Berapa kali saya nak cakap. Kesalahan awak dah banyak dah ni. Jangan sampai awak nak bunuh orang pula saya tambahkan lagi kat sini. Tak ada. Bukan salah saya. Saya cuma buat kerja saya je. Saya tak pernah kacau siapa-siapa. Mana bila masa saya ada ganggu orang ke tunang orang ke apa? Mana saya tahu laporan jangan buat kepada saya. Saya tak kira. Saya nak hapuskan dia juga. Tangkap dia, cepat. Tolong tangkap dia. Nadia, tolong. Terima kasih banyaklah. Jangan risau. Jangan risau. Saya aku usaha untuk menyelamatkan dia. Aduh, aku kena. Ha ni pula. Aduh, penat. Pandai. Eh, ni tangan ni bila nak penat ni. Ya Allah, ada lagi. Cak. Aduh. Aku pun tak. Ha ni apa sama? Saya akan sugut saman. Macam mana? Kenapa jadi macam ni? Kau belagak ya selama ni dengan aku ya. Sekarang baru kau tahu aku pancut ni ah si Nadia ni ya. Aku pancalah. Aku pancal. Eloklah. Tak kira inilah masa dan kesempatannya aku nak dera kau. Aduh. Aku nak amok. Lagi. Kau tengok aku amok. Aduh. Aku dah amok. Aku dah jentik hidung dia. Sama-sama ni baik ambil kang dia bawa ke kot. Kan dia tulis-tulis macam kita nak aku. Saman. Yang ini. Ayat lain ni tambah hari saman. Tambah RM1,000. Saman. Saman. Ini settle. Semua dah settle lah. Teronoknya. Jom kita lari. Kita kahwin. Kahwin? Bahaya. Bahaya tak kahwin? Bahaya. Tapi Tuhan minta izin dia dulu. Kalau dia anggur, barulah dia setuju. Ya ke? Saman. Kau tak nampak aku macam patung gimau belakang kereta ni? Ayah. Saya nak minta restu. Kalau sekiranya boleh tak saya jadikan Nadia isteri saya? Ayah kau. Dah digiling ah. Digiling. Tak apa, ini senang je. Ayah, saya nak kahwin dengan Nadia. Boleh tak? Sweet. Sekarang semua dah settle lah. Duduklah kat sini sampailah bila-bila pun. Ya. Jom kita kahwin. Jangan. Bye-bye. Bye.